Hei, ulang. Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Satwa. Jadi hari ini saya ditemani sama Satwa Nesia dan Reo Reptil Independent, teman-teman. Jadi saya mau wireping di lokasi nggak tahu di mana ini, Mas. Daerah mana? Sidoarjo ya? Iya, daerah Sidoarjo. Daerah Sidoarjo, tempatnya di pekarangan kosong, teman-teman. Lihat seperti ini. Tepat di pematang sawah lah, seperti di Krian kapan lalu, teman-teman. Jadi hari ini saya penasaran sama apa yang ada di dalam lokasi ini. Teman-teman ikutin terus ya. Wah, main jauh, mas kot. Bang. Oh iya, ulung. Nah, oh iya. Lo apa nih, Bang? Ini bentar ya. Oh, ini enggak berbisa. Kepiting. Nah. Keluar apa tuh? Ini Anhydrus. Anhydrus plumbea. Salah satu jenis ular air yang enggak berbisa. Oh, ular lumpur itu ya? Nah, ular lumpur. Ini ketutan toh iki. Iya. Kita pernah dapat ini, teman-teman. Ini kita pernah dapat. Waktu kita di Krian kita dapat ini betul, ya. Betul. Dapat yang baunya enggak enak ya? Iya. Oh, ini mau ganti kulit, Mas. Iya, warnanya agak silver ini. Iya, iya. Oh, ternyata masih ada ya. Ini banyak, ini emang apa? Habitatnya di persawahan kayak gini. Oh, di pematang ya? Iya. Oh, benar. Kemarin kita ya di pematang. Makanannya apa aja ini biasanya, Mas? Makan apapun ya, ikan kata-kata kecil gitu. Dimakan sama dia ya. Iya. Berarti ini kolubrid ya? Iya, jenis kolubrid. Ini jenis kolubrid, teman-teman. Jadi ini Anhydrus plumbea atau ular lumpur. Oh, di bawah. Oke, atas. Kita lepas aja ya. Lepas. Oke. Ayo. Aduh. Jadi sebelum masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita menggunakan alat safety terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena alat safety ini utama banget, teman-teman, buat herping. Ayo, masuk. Siap, bro. Siap. Adik. Lu. Ini loh, no. Jembatan, Pak. Woi. Kita bawa ke tempat
Loh mas, apa mas? Awas lu, hati-hati lu. Awas lu, dik-dik, ini aku mau dik. Awas. Jangan dicontoh ya. Awas, hati-hati. Nah, ini jenis ular kobra Jawa atau nama ilmiahnya Naja sputatrik mas ya. Sputatrik ya. Jadi ciri-cirinya ini kepalanya oval. Kita harus hati-hati ya, jangan ngarahin ke muka. Ke muka ya. Dia bisa nyembur. Ini benar-benar bisa nyembur. Dan kalau kena mata, misalkan kita mata kita ada luka, itu bisa fatal akibatnya. Ini ukuran remaja mas ya? Ya ukuran remaja, bisa panjangnya maksimal 1 meter setengah lah ya. Iya. 1 meter setengah. Habitatnya emang di tegal-tegalan kayak gini, di kebon-kebon. Sebenarnya dia lagi nyari makan ya mas? Iya. Biasanya makannya apa? Kadal ya kalau ukuran sini ya? Kadal, katak, semuanya lah. Pengerat-pengerat kecil atau burung kecil itu. Kayak anakan burung puyuh gitu. Oh, dia mau. Iya, bisa. Kalau ukuran segini bisa diliatin taring nggak ya? Kelihatan nggak ya kira-kira? Kita soalnya beda aja. Soalnya beda kayak ini ya, insularis yang kita temukan dulu ya. Kan dia taring lipat ya, jadi panjang ya. Kalau ini dia taringnya... Kita cari kayu dulu buat itu. Coba cari kayu ya. Aman mas Dik, sini mas Dik, woi kegedean. Kalau sama hook ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi janganlah ya. Ya udahlah. Terlalu kecil malah nyiksa ini nanti ya. Ini dilema ya. Kita mau lepaskan tapi ini persawahan. Banyak orang dekat kampung. Sebelah sana itu udah kampung. Pemukiman, dekat pemukiman. Dibawa aja mas Dik ya. Berbisa mematikan lah. Oh, ini bisanya sangat mematikan. Sinilah. Kobra ini atau Naja sputatrik, dia mempunyai racun bisa neurotoksin. Neurotoksin itu racun saraf mas ya. Iya. Jadi saraf pusat, saraf tepi, semua yang berhubungan dengan saraf sampai ke otak. Jangan tiru adegan ini ya, tapi ya bagi orang yang takutnya nanti kegigit dan fatal. Selain neurotoksin, dia juga punya sedikit hemotoksin, sedikit ya. Untuk setiap ular berbisa, itu sebenarnya nggak cuma punya satu jenis bisa, tapi sebenarnya banyak. Cuman yang lebih dominan di kobra ini neurotoksin. Oke lah, ini kita akan bawa, kita akan rilis di tempat yang lebih aman lah, yang lebih layak buat dia. Oke? Ikuti terus ya, tonton videonya sampai habis. Ada yang bawa kantong nggak? Nggak. Ya udahlah, bawa aja nanti. Kira-kira, bang. Iya. Kuasaan soalnya nanti poso ya. Mau isuk. Nah, lapar. Kebetulan di sini ada gubuk. Gubuk. Iya. Ya, rek, kalau tuh nggak mau ikut, rek, kantong-kantong, rek, aku mau nyekel gini terus, rek. Tadi nggak ada persiapan, tuh. Poso lah. Poso bener kualinya. Enggak lah, menahan lapar dan dahaga itu kewajiban umat Islam. Puasa Ramadan itu enggak poso. Poso. Poso udah semangat lah. Kemarin ini mandi. Mandi aja. Aku ono lokasi. Nanti. Ini daerah Surabaya. Daerah Wonosari. Wonosari Kenjeran. Kenjeran Surabaya, Hutan Bakau. Iku koyo ane spot mantap buat herping. Nang ngono gak kudu lho ya, Pak. Apa? Begal. Woi, yo. Woi, Bang. Mau ngomong, Bang.
gak ada wadahnya pak. Wakit aku iya lali kan mungkin mau gue kobra ya. Cak, boleh ada ah, nanti cari aku aja. Woi, kore. Oh iya iya kore. Wah, serem banget, itu berbisa itu cak. Nari ayo, cak. Tapi bolong, turun dibolongi ya. Gak apa-apa, sementara ya. Sementara ya. Matikan lho iyo? Iyo lah. Kenapa mau kayak dikowo? Oh iya sih. Gak apa-apa, dicolong yang gonseng aman. Aman kayak pulau ini, aman kayak penduduk ini. Bener-bener, aku nyembur ya. Nah iyo lho, iyo lho, tariknya iyo lho. Cukup. Alhamdulillah. Hah? Kono bang. Lah ngono gak parno aku cak nyantai mana bisa ibu mati iya. Kan abis ini lebaran anak saya mau 2 ya, doakan saya nambah anak ya amin. Jam 4 jam 5 teko oma pas azan ya, buka ya. Ini apa ya buka ini ada nang ngene iki sik anu yo opo mercon ae duduk kan ngegeti wong ae. Beda di kalau koros ini kepalanya lebih lonjong, kalau kobra kepalanya lebih oval dan panjang tubuhnya, kalau kobra itu lebih pendek. Si nyantek-nyantekin dulu Mas Dik. Beda ini bukan kobra. Aman Mas Dik. Dari matanya juga nah, matanya beda. Lebih belok ya. Ini matanya lebih gede. Kalau koros sipit iya. Yakin lah aku gak berpisah. Yeah, aman. Koros aku pernah dengar memang, tapi yo mau sekilas kayak kobra ya. Nah, koros jali itu satu bentukan ya. Ya. Satu famili. Koros itu lebih panjang daripada kobra. Lho kok gak nyokot emang? Cina tahu loh. Ini karakternya emang kayak gitu. Jadi apa kalau udah kepegang tangan sekilas emang kelihatan Cina ya, emang karakter kayak gitu ya. Jadi kalau kita megangnya santai, ya aman. Ya gigit. Nah, ini kemungkinan ada di atas ini karena nyari cicak ya. Makanan utamanya juga cicak, burung-burung kecil Mas Bim ya. Aku asli ngos-ngosan Pak gara-gara kamu kaget tuh. Gitu. Dia aku Pak, tapi aku enggak pikir ada apa. Kok mirip plek, mirip kobra. Sono aku suwek lo sampean. Itu sih Bu. Nah, ini ular apa ya? Sahabat petani ya. Iya, jadi benar. Mending dilepas aja ya. Kalau kobra tadi kan membahayakan ya. Kalau ini justru malah membantu petani ya, karena hama-hama sawah itu dia makan hama-hama sawah. Terus burung-burung kecil-kecil yang ada di sawah itu dimakan sama dia. Oh iya. Berarti ini pas sampai panen nih yo. Sampai panen kan akeh burung ya. Manuk iki mangan di mana? Banyak tikus kecil. Berhubung iki mau sik burung ono akeh banyak burung. Dia mungkin masih nyari makan cicak ya? Enggak, karena ukurannya segini burung masih dibilang masuk sih ya? Masuk ya? Udah masuk. Tapi ya. Ini tadi laparnya kayaknya udah gak ketahan ya? Akhirnya gubuk-gubuk jalan dari situ loh tadi. Nah itu loh, ada cicak. Oh iya, banyak cicak di sini. Oh, soalnya di sini tadi saya nggak lihat tiba-tiba, wih jalan dari situ, kaget saya. Oh kadal juga makan nggak sih? Makan. Kadal makan. Ya. Gimana ini? Lepas. Gimana Mas? Lepas langsung aja. Karena ini sahabat petani lepas ini aja udah enggak apa-apa. Oh, sini. Pasti kayak aja mereka. Sini, Mas. Masih enggak berani berarti ini. Oke. Wes, Jogo.
tangan. Halo apa, Ma? Ini lagi herping sama Mas Dika sambil nungguin buka puasa ini. Mulai jam berapa Mas Dika ikut nanti? Malas sih, setengah lima. Setengah lima. Pagi setengah lima, Ma. Habis ini. Yo, mulai. Nah, mau Mas Dika bujuk Mas Dika. Ya aku dorong itu stop video, Ba. Lu iya tak? Iya. Terus ya apa? Iya mulai. Iya. Lu patah ya ini Mas Dika. Ayo teman-teman, jadi sampai di sini dulu episode kita kali ini. Wah, ternyata ini takut dimasukin di trik ya teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa follow, subscribe juga Rio Reptil Independent dan Satwanesia. Satwanesia. Oke, sampai jumpa. Dah. Enggak. Opo deh. Opo mek bojone deh. Balik sih Mas Dika. Yo. Aku sama istrinya.